Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Viva Wedding. Di video kali ini saya akan membuat ide jualan dengan modal minim, yaitu pisang coklat yang bahannya cukup terjangkau ya harganya dan mudah dibuatnya. Bahan-bahannya ada pisang Bengkulu 1 sisir, ada kulit lumpia, krim coklat, dan 2 sendok makan tepung terigu, ditambah setengah sendok teh garam yang diencerkan untuk lem lumpia supaya merekat. Pertama kita kupas dulu ya pisangnya. Setelah pisang terkelupas, kita belah jadi 4, tergantung besar kecilnya pisang ya. Karena ini pisangnya agak besar, kita belah jadi 4 guys. Nah kalau teman-teman mau bikin yang lebih kecil juga nggak apa-apa ya, kita belah-belah saja jadi 4 seperti ini. Nah kalau sudah jadinya seperti ini. Nah ini nanti siap kita bikin pisang coklat. Pertama kita siapkan dulu lumpianya, setelah itu kita taruh pisangnya. Setelah pisang sudah diletakkan, kita oles dengan coklat. Kita oles dengan krim coklat sampai merata ya. Nah setelah coklat sudah merata, lalu kita tutup kulit lumpianya. Kita lipat seperti ini ya, sampai rapet. Nah ujungnya kita sisain sedikit, kita kasih lem tepung terigu tadi ya, supaya nggak terlepas. Nah kalau sudah rata, kita gulung lagi teman-teman. Nah setelah jadinya seperti ini. Ini nanti siap digoreng. Kita ulangi lagi ya. Nah kita gulung seperti ini, ujungnya jangan sampai tergulung semua sebelum dikasih lem tepung terigu. Nah seperti ini ya, cukup mudah banget bikinnya. Nah ini sudah jadi semua, siap digoreng. Selanjutnya kita panaskan dulu ya minyaknya. Minyaknya nggak begitu banyak juga bisa ya teman-teman. Nah ini minyaknya udah panas, kita masukin aja tadi lumpia yang sudah dikasih pisang dan coklatnya. Nah untuk sampai mateng ini cukup membutuhkan waktu 5 menitan ya, nggak lama-lama. Jadi teman-teman bisa lihat aja nanti warnanya sudah berubah agak kecoklatan. Nah ini kita tunggu dulu. Nah ini dia sudah mulai matang ya, dan siap kita angkat. Alhamdulillah pisang coklatnya sudah matang dan siap dijual. Oke cukup sekian ya videonya, terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang mau jualan, ini bisa direkomendasikan ya buat teman-teman yang lain juga. Sampai ketemu di video berikutnya.